Baik sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channelnya UJMP WD Farm. Semoga saja sahabat kali ini dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat buah jambu kristal. Sahabat yang baru bergabung silahkan subscribe dulu, agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video terbaru. Jika bermanfaat silakan like, share, and comment. Berikut 8 manfaat jambu kristal, mulai dari menjaga kesehatan pencernaan, hingga meredakan flu. Pecinta jambu biji pasti sudah tahu apa itu buah jambu kristal. Buah yang satu ini sudah banyak ditemukan di Indonesia dan populer karena rasa manis dan renyah pada dagingnya. Namun, sebagian dari Anda mungkin belum tahu, di balik manis dan renyah buahnya, jambu kristal menyimpan segudang khasiat atau manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa sih manfaat dari buah ini? Sebenarnya, apa saja kandungan gizi yang tersimpan di dalam buah jambu kristal? Kandungan gizi dari buah jambu kristal. Jambu kristal Psidium guajava adalah varietas atau jenis lain dari buah jambu biji yang sudah lama ada di Indonesia. Buah ini merupakan mutasi dari jambu Muang Taipak yang ditemukan pada 1991 di distrik Kaohsiung, Taiwan, dan diperkenalkan di Indonesia oleh Misi Teknik Taiwan. Meski masih bagian dari jambu biji, jambu kristal memiliki sejumlah keistimewaan. Selain lebih manis dari jambu biji biasa, jambu kristal juga memiliki jumlah biji yang lebih sedikit, yaitu kurang dari 3%. Sehingga sering disebut dengan jambu biji putih tidak berbiji. Buah ini pun dapat tumbuh sepanjang tahun sehingga Anda bisa mengonsumsinya setiap saat. Tidak hanya itu, jambu kristal juga memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berlimpah. Oleh karena itu, mengonsumsi buah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh Anda setiap harinya. Dilansir dari data komposisi pangan Indonesia, kandungan gizi dari 100 gram jambu biji putih tidak berbiji yang mentah adalah air, 82,8 gram, energi, 61 kal, protein, 0,9 gram, lemak, 0,3 gram, karbohidrat, 15,4 gram, serat, 4,5 gram, abu, 0,6 gram, kalsium, 31 mg, fosfor, 41 mg. Zat besi, 0,2 mg, natrium, 20 mg, kalium, 103 mg, tembaga, 0,04 mg, seng, zinc, 0,5 mg, beta-karoten, 53 mg, karoten, 18 mg, vitamin B1, 1,02 mg, vitamin B2, 0,06 mg, niacin, 1,3 mg, vitamin C, 116 mg. Selain itu, buah jambu biji kristal juga disebut mengandung vitamin A dari beta-karoten serta senyawa polifenol, termasuk flavonoid. Namun, berbeda dengan jambu biji merah, jambu kristal tidak mengandung likopen, yang merupakan jenis karoten pemberi warna merah alami pada buah-buahan dan sayuran. Manfaat atau khasiat dari buah jambu kristal, berdasarkan kandungannya tersebut, manfaat atau khasiat yang bisa Anda peroleh dengan mengonsumsi buah jambu biji kristal adalah 1. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Buah jambu kristal memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Dilansir dari Mayo Clinic, mengonsumsi makanan tinggi serat dapat membantu menormalkan gerakan usus. Kandungan nutrisi ini dapat meningkatkan massa feses serta melembutkannya, sehingga bisa terhindar dari sembelit. Selain itu, serat juga bisa membantu memadatkan feses yang terlalu encer, sehingga bisa mencegah dan mengobati diare. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tingginya kandungan vitamin C pada jambu kristal menjadikan buah ini bermanfaat untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Kandungan vitamin ini bersifat antioksidan sehingga bisa melawan radikal bebas, serta penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan di seluruh tubuh. Dengan demikian, tubuh Anda menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. 3. Meredakan batuk dan flu. Manfaat jambu kristal lainnya adalah membantu meredakan batuk dan flu. Pasalnya, jambu biji kristal, baik dari daun,
kulit, maupun daging buahnya, mengandung flavonoid yang bersifat antibakteri. Adapun kandungan ini diyakini bisa mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, termasuk pada penderita batuk dan flu. Selain itu, vitamin C di dalamnya pun diyakini dapat mempercepat penyembuhan gejala batuk dan flu yang Anda alami. 4. Membantu menurunkan berat badan. Bagi Anda yang sedang menurunkan berat badan, mengonsumsi jambu kristal bisa menjadi camilan sehat sehari-hari Anda. Pasalnya, buah ini memiliki kandungan kalori yang rendah, tetapi tinggi serat. Adapun makanan berserat tinggi cenderung lebih mengenyangkan daripada makanan rendah serat, sehingga Anda cenderung makan lebih sedikit dan tetap kenyang. Kebutuhan kalori. 5. Membantu mata tetap sehat. Anda pasti sudah sering dengar kalau vitamin A baik untuk kesehatan mata Anda. Oleh karena itu, manfaat lainnya dari jambu kristal adalah membantu menjaga kesehatan mata Anda. Dengan mengonsumsi jambu kristal, Anda dapat terhindar dari berbagai gangguan mata, seperti rabun jauh, rabun dekat, silindris, dan lainnya. 6. Membuat kulit tetap lembab. Sifat antioksidan serta kandungan mineral dan vitamin dalam jambu kristal memberi manfaat yang baik untuk kesehatan kulit Anda. Kandungan nutrisi ini diyakini dapat membantu menjaga kelembapan kulit serta mencegah penuaan. Kandungan vitamin C-nya diyakini dapat membantu mengatasi masalah kulit, seperti iritasi dan kemerahan. 7. Menjaga kesehatan jantung. Tak hanya untuk kulit, khasiat jambu kristal lainnya adalah menjaga kesehatan jantung. Ini karena jambu kristal mengandung kalium serta serat yang tinggi. Adapun kalium dan serat disebut berperan dalam mengontrol tekanan darah. Selain itu, mengonsumsi serat pun dapat mengurangi peradangan pada jantung serta membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. 8. Membantu menjaga ibu hamil tetap sehat. Manfaat jambu kristal bisa dirasakan oleh siapapun, termasuk untuk ibu hamil. Pasalnya, jambu kristal mengandung protein serta berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Sebagai contoh, vitamin C pada ibu hamil penting untuk pertumbuhan optimal janin, serta membantu meningkatkan penyerapan zat besi yang dibutuhkan ibu hamil guna memberikan oksigen kepada bayinya. Cara mengonsumsi jambu kristal. Jambu kristal terkenal akan daging buahnya yang renyah dan manis. Oleh karena itu, buah ini seringkali dikonsumsi langsung sebagai camilan sehat sehari-hari. Namun, jangan lupa untuk selalu mencuci bersih buah ini terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya, agar terhindar dari bakteri yang mungkin masih menempel. Selain mengonsumsinya langsung, jambu kristal juga kerap dijadikan sebagai rujak atau asinan untuk bisa memperoleh khasiat dan manfaatnya. Beberapa orang juga mungkin mengonsumsi buah ini dalam bentuk jus, meski jarang ditemukan. Namun, perlu diingat, bagaimanapun cara mengonsumsinya, sebaiknya Anda tanyakan pada dokter jika ingin menggunakan buah ini sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu. Dokter akan memberitahu apakah buah ini aman untuk dikonsumsi sesuai dengan kondisi Anda. Apakah kebutuhan vitamin C dalam tubuh meningkat saat sakit atau sama saja? Bantu cegah penyakit. Ini peran vitamin C, D, dan kalsium di sistem imun. Pentingnya vitamin C untuk mencegah virus corona. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.